Partai Golkar DPD Provinsi Papua, para senior, yang saya hormati Saudara Ketua DPD Golkar Kota Jayapura, yang kami hormati para anggota fraksi Partai Golkar di Provinsi Papua, kabupaten kota yang hadir, kader-kader berprestasi terbaik Partai Golkar yang hadir pada malam hari ini, kepala daerah maupun juga wakil kepala daerah yang hadir dari Partai Golkar, seluruh kader-kader terbaik Partai Golkar yang kami kasihi, kami cintai, kami banggakan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita sekalian. Izinkan saya mewakili 12 pimpinan daerah Partai Golkar yang baru saja dikukuhkan oleh pelaksana tugas ketua Partai Golkar Provinsi Papua malam hari ini menyampaikan pernyataan politik Partai Golkar sebagai pemegang komando, tongkat komando pergerakan politik menghadapi pesta politik 2024. Kami adalah orang-orang yang Tuhan tetapkan untuk memimpin Partai Golkar dalam masa ini di kabupaten kota. Saya sendiri harus jujur bahwa tidak pernah membayangkan hari ini dilantik menjadi Ketua Golkar. Saya pikir jadi bupati cukup, tidak perlu lagi pegang ketua partai. Ternyata belum cukup jadi bupati. Tepuk tangan dulu. Ada tugas lain lagi yang diberikan oleh pimpinan. Waktu itu saya sedikit plin-plan antara menerima atau tidak amanah ini. Dengan teman-teman di Kerom saya katakan, coba kasih ke sini dulu, kasih sini dulu. Tapi ternyata balik lagi. Dari atas sudah perintah, hampir 2 bulan saya berpikir. Akhirnya sebagai kader saya tunduk dan taat kepada perintah. Itu menunjukkan kecintaan kami yang di depan ini terhadap Partai Golkar. Banyak partai menawarkan saya. Ada beberapa partai menawarkan saya untuk menjadi pimpinan mereka di Kabupaten Kerom. Tapi ternyata saya lebih mencintai partai. Bukan berarti saya tidak mencintai yang lain. Mereka adalah sahabat dan saudara-saudara kita. Tapi cinta saya tertambat di Partai Golkar. Cinta kami yang ada di depan ini tertambat di Partai Golkar. Dan cinta itu harus betul-betul konkret. Harus berwujud. Maka mewakili 12 pimpinan di depan ini, kami menyampaikan bahwa 2024 mulai Kerom. Kerom akan membuktikan kejayaan Partai Golkar. Saya tantang yang lain, 12 yang lain. Saya tantang 12 yang lain, termasuk provinsi-provinsi yang akan terbentuk. Provinsi Induk Papua kita tantang juga. Kota Jayapura pun kita tantang juga. Kesempatan hanya datang sekali. Jangan biarkan peluang itu lewat. 2024 kita kuningkan tanah Papua. Amin. Kita subur. Sekali lagi, 2024 kita kuningkan tanah Papua.
dimulai dari Provinsi Papua dan dimulai dari Kerong. Kenapa Kerong? Karena matahari terbit mulai dari Kerong. Seperti kuningnya cahaya matahari menyinari bumi Papua dan Indonesia, maka Golkar akan menang di 2024. Kenapa Golkar harus menang? Karena Golkar adalah Indonesia. Kenapa Golkar yang harus menang? Karena Golkar adalah rakyat. Karena Golkar selalu berada di tengah-tengah rakyat. Dan Golkar selalu mendengar tangisan rakyat. Maka di 2024 cukup sudah. Jangan sampai tangisan rakyat itu kita turut menangis bersama rakyat. Tapi kita harus menghapus air mata rakyat. Jangan lagi rakyat, apalagi di tanah Papua, masuk kategori provinsi miskin, tidak boleh. Kita ranking satu. Kita orang Papua terlalu kaya untuk menjadi miskin. Sekali lagi, orang Papua terlalu kaya untuk menjadi miskin. Dan Golkar harus menjadi solusi. Kalau hari ini orang Papua masih sulit makan, masih sulit untuk belajar, masih sulit untuk menabung, Golkar hadir menjadi solusi. Kalau Golkar tidak hadir sebagai solusi, maka sia-sialah pelantikan malam hari ini. Demikian yang bisa sampaikan mewakili seluruh 12 kabupaten pimpinan dewan yang dilantik pada malam hari ini. Saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Ketua Komisi 2 yang padat sekali acaranya akhir-akhir ini. Tepuk tangan untuk saudara PLT ketua kita, juga kepada saudara sekretaris umum yang terus bekerja dalam situasi sulit Partai Golkar Provinsi Papua ini. Tepuk tangan untuk saudara yang juga mengawal seluruh musda-musda 12 kabupaten ini. Seluruh jajaran pengurus DPD Provinsi Papua, terima kasih banyak. Yang mengawal proses musda sampai 12 ini bisa dilantik malam hari. Terima kasih banyak. Senior-senior, tak lupa Bapak Paskalis Kosai, Bapak Auri, Bapak Jom Tabo, semua yang hadir, terima kasih banyak. Bapak Karma, atas dedikasi, kesetiaan, pengabdian untuk Partai Golkar, sampai kami hari ini menjadi bagian dari semangat-semangat bapak-bapak yang tersisa itu kami lanjutkan lagi malam hari. Mudah-mudahan kesetiaan, loyalitas, dedikasi untuk Partai Golkar yang abang-abang senior-senior sudah baktikan dan tunjukkan itu menjadi teladan untuk kami yang baru masuk untuk berjuang bersama rakyat memajukan Partai Golkar dan mensejahterakan masyarakat Papua secara khusus, tetapi kesejahteraan Indonesia secara umum. Terima kasih banyak untuk semua yang hadir malam hari ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, atas seluruh waktu, tenaga, pikiran untuk pelaksanaan pelantikan malam hari ini. Seluruh jajaran DPP yang hadir, ada Ketua Badan Saksi Nasional juga yang saya perlu sapa malam hari ini, terima kasih. Kita beri aplaus kepada Balin dan semua. Saya tidak sebut satu persatu, terima kasih banyak. Tuhan memberkati kita sekalian juga. Bapak Ustadz yang tadi mendoakan kami, terima kasih banyak.
doanya. Tuhan memberkati, selamat berjuang, selamat berkarya. Biarlah padi dan cendrawasih itu terus menari guning sampai dengan hari ini. Tanggal 14 Februari ya, kita tanggal berapa? 14 Februari hari Rabu. Kita lihat hasilnya. Apakah komitmen pernyataan politik mulai dari Kerom itu terbukti atau tidak? Tuhan memberkati. Shalom.